Alhamdulillah pemirsa, sudah bersama saya di kesempatan kali ini ada Bapak Zainal Abidin ya, SH MH, Masya Allah. Sehat nih Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya hari ini Pak kita akan ngobrol berkaitan dengan ya bisa kita katakan biografi singkat Bapak lah hari ini. Perjuangan hidup Bapak sampai Bapak duduk ya di titik yang sekarang ini. Masya Allah. Singkat cerita nih pemirsa, ya. Pak Zainal ini dulu katanya adalah sosok anak ya seorang pekerja di perkebunan. Ya. Nah, dan sekarang, alhamdulillah beliau menjadi salah seorang dosen dan juga pensiunan atau purnawirawan dari Polri ya. Masya Allah, banyak ya kisahnya nih pasti ini. Makanya kita akan gali sedikit demi sedikit bagaimana perjuangan beliau ya. Oke, Pak, benernya Pak. Memang ya. Dulu orang tua Bapak itu kerja di daerah perkebunan. Iya, benar. Jadi kok orang tua saya dulunya ya pejuang, veteran. Oh. Tapi dia keluar dari tentara karena sudah merdeka, enggak lagi jadi tentara. Cuman tetap namanya perjuangan itu kan enggak masuk di dalam satu organisasi TNI dulu kan belum ada. Tapi setelah itu beliau masuk ke jadi pegawai perkebunan. Perkebunan. Baik, pegawai perkebunan. Di daerah? Di daerah perkebunan PTP 9 saintis. Saintis. Itu PTP 9 itu ada saintis, Sampali, Klambir 5, termasuk Bandar Kalipah, ada beberapa abdeling-abdeling lagi. Jadi di sana orang tua saya merintis kerja dari mulai bawah sampai dia diangkat menjadi kalau dulu namanya perawat kesehatan. Oh, berarti sempat terjun ke kebunnya juga dulu, Pak? Ya, dulunya orang tua saya sebelum mendapat kerjaan di situ, ya jadi centeng dulu. Oh. Kalau dulu kan pengamanan gitu. Ya, karena dia bekas dari apa tentara gitu, dia ikut kerja di kebun itu pertama jadi centeng dulu, pengaman-pengaman. Cuma ada keahlian dia jadi perawat kesehatan, dijadikanlah pekerja perawat kesehatan. Yang otodidak juga merawat dulu biasanya merawat orang yang kena tembak, orang yang kena apa dalam peperangan, dia mampu itu sehingga kekurangan pegawai kesehatan diangkatlah orang tua saya jadi pegawai kesehatan di PTP itu. Masya Allah. Bapak berapa bersaudara sih Pak? Kami ada 6 bersaudara yang masih hidup. Kakak saya 2 perempuan, kemudian saya dan adik saya 3 laki-laki, yang paling kecil perempuan. Masih dia ininya. Bapak anak nomor? Nomor 3 jadi. Nomor 3? Iya, kakak saya ada perempuan 2. Oh. Tapi ini enggak tamat SMP, cuma hanya tamat SMP. Karena biaya sekolah tadi juga ya. Kita anak kebun bisa sekolah. Di perkebunan udah hebat itu. Masya Allah. Ya, saya ingat Bapak dulu rumah Bapak di perkebunan bagaimana sih bentuknya Pak? Ya, namanya rumah kebun, rumah papan, atap rumbia. Masya Allah. Makan makanan kebun itu kan biasa anak kebun. Makannya kan ya namanya makan jatah gitu. Beras catu ya. Beras catu, beras rangon itu pernah. Jadi makan padinya itu, berasnya itu lengket dia. Kalau udah dingin macam bisa keras. Jadi kita harus makan mesti panas-panas. Jadi macam mana kita makan mencukupi lauk pauk kita? Kita harus berani di halaman rumah nanam jagung, nanam sayur-sayuran, kangkung gitu. Oh. Kalau perlu ikan ya mancing ke sawah. Karena kan di perkebunan sana ada juga di paret-paret besarnya, di sawah-sawah. Nah itu sore-sore kita mancing untuk bisa makan malam pakai ikan, pakai sayur, ya gitu lah. Berarti kalau mau makan ikan itu kita harus mancing dulu, mancing, cari ikan dulu. Orang tua saya nanti ada waktu libur, dia buat jala sendiri, dia menjala. Sampai kami bisa dapat ikan berlebih-lebih, kami bagi-bagi ke tetangga. Masya Allah. Itulah supaya bisa makan ikan. Supaya karena kan dulu makan ikan kebanyakan cacingan, rupanya karena kekurangan, karena takut ikannya sedikit, jadinya berbagi. Itu ininya. Sehingga orang tua saya, karena dia di kesehatan, tahu makanan ikan itu perlu, dia suka cari makan itu. Itu ininya. Masya Allah. Oke, kemudian setelah itu akhirnya Bapak memutuskan untuk sekolah itu bagaimana Pak? Apakah ya, sempat terhenti atau enggak? Sekolah saya terus. Sekolah dari mulai kelas 1 SD di PAB. Di perkebunan itu kan ada sekolah karyawan kebun. Oh, khusus ya? Dia khusus anak-anak karyawan kebun. Dia juga ada masyarakat di sekitar. Karena yang mendirikan
sekolah itu Persatuan Amal Bakti namanya itu, sekolah dasar SMP sampai SMA, dan sekarang sudah ada SMA, dulu belum ada itu. Masih sekolah dasar sama SMP aja. Nah itu yang buat Persatuan Karyawan-Karyawan Kebun sama ADM-ADM sama asisten, dibuatlah satu sekolah yang namanya Sekolah Dasar Islam Persatuan Amal Bakti. Kalau sekarang namanya Perkumpulan Amal Bakti. Dan saya masih aktif sekarang di situ, di Perkumpulan Amal Bakti itu. Bahkan saya masih jadi dosen, sekarang jadi dosen diangkat oleh teman-teman di situ. Nah, dari mulai itulah saya semangat sampai sekarang itu. Jadi dulu sekolah SD itu, saya pagi sekolah SD, untuk ngajinya nanti malam. Sore kami diwajibkan masuk madrasah. Madrasah itu bayarnya pakai padi. Berarti nggak pakai uang? Nggak, pakai padi. Jadi satu bulan itu dua kaleng padi bayarnya. Kalau belum panen gimana tuh, Pak? Ya, saya mana pernah panen, nggak punya sawah. Oh. Saya nak kebon. Jadi caranya saya ikut upahan. Ada waktu libur sama kakak, kami cari upahan. Dulu kan pakai ani-ani gini, ngambil padi itu. Nanti kalau dapat sekian genggam, sekian ikat, kami dikasih sekian ikat. Nah itulah yang saya kumpul untuk biaya ngaji saya, ngaji sekolah saya. Sekolah pakai uang, tapi kan ke anak kebun, ya biayanya ya biaya perkebunan lah. Gitu. Masya Allah. Berarti Bapak zaman dulu itu masih kecil aja, pendidikan Bapak itu dapat, mohon maaf, pagi. Padat. Pagi saya sekolah, sore saya ngaji di madrasah, malam lagi kami ngaji di pengajian, sama namanya malam nggak ada kegiatan. Kalau di perkebunan itu kan kumpul anak-anak, diarahkan sama orang tua di pengajian, di satu apa dia surau gitu, ngaji pakai obor datang ke pengajian. Nah gitu dulu kan belum ada lampu, listrik berarti belum ada dulu, Pak? Belum ada listrik, rumah pun pakai masih lampu teplok gitu kan. Halaman rumah itu kalau kita mau terang ya pakai lampu sentir dari bambu itu kan. Gitulah intinya. Jadi kami pun kalau mau ke pengajian kan gelap itu, pakai obor kami. Obor gitu. Tapi insya Allah dengan kita bisa ikuti pengajian tadi, ya kita bisa ngerti mengaji. Nah, apalagi di madrasah sore itu kan, nah, kita ngerti bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, akhlak, tauhid, seperti pelajaran nahu, sorok. Oh, belajar juga itu diajari kan madrasah sampai kelas 6 dia, ya, kalau madrasah ibtidaiyah istilahnya itu ya. Tapi swasta itulah bayarnya, yang dengan guru-guru ngaji itu bayarnya dengan cara berpadi itu dua kaleng itu. Dua kaleng tadi ya. Masya Allah. Itu semangat mengaji tadi. Iya. itu sebenarnya, Pak, ya, orang tua yang mengarahkan ke situ atau memang keinginan pribadi Bapak memang saya harus belajar? Oh iya, orang tua saya keras. Orang tua saya kan bekas dia tentara itu tadi. Kalau saya nggak belajar, dipukul itu. Orang tua dulu gitu. Oh, nggak bisa main-main kita. Saya paling, karena kan pertama anak kakak saya perempuan, perempuan lagi. Jadi bapak saya minta kalau bisa harus laki-laki. Yang ketiga nih. Begitu saya laki-laki, dipaksa saya harus belajar keras. Oh, ini yang adik saya laki-laki lagi, dua lagi laki-laki. Kami kerja keras semuanya. Istilahnya biaya sekolah itu di samping bantuan orang tua juga, ya kita berusaha untuk cari-cari sepatu untuk ini. Kita harus bisa survive lah. Insyaallah. Itulah caranya. Kalau mau masak di rumah kan pakai kayu. Nah, pulang sekolah kami cari kayu ke hutan, kumpuli kayu untuk masak di rumah. Dulu masih kecil seperti itu anak-anak kebun itu. Banyak yang jadi anak-anak kebun itu seperti itu. Masya, disiplin ya. Disiplin itu yang diterapkan terus sama bapak. Sehingga saya di sekolah SD itu tetap ranking. Berarti itu masih berprestasi, Pak, ya? Iya. Nanti saya di situ karena saya kelas 5 SD saya udah dipilih pramuka. Saya masuk pramuka. Di pengajian itu ada pramukanya, bukan di SD malahan. Di pramuka itu ada pramukanya di pengajian itu, sehingga saya dipilih di Kecamatan Labuhan Deli itu dibuat satu regu masing-masing desa. Nah, itulah jadi pramuka di Kecamatan Labuhan Deli. Saya terpilih di antaranya itu untuk mengikuti jambore daerah sampai jambore nasional di Sibolangit. Itu saya salah satunya. Masih kecil dulu, masih SD kelas 5 ke 6 saya udah ikut kegiatan itu gitu. Berarti darah-darah militer militernya orang iya, tua. Orang tua tuh seneng saya pramuka ini salah satunya. Jadi jiwa pramuka saya itu terus masuk. Nah,
Sampai orang tua saya dipindahkan kerja ke rumah sakit Tembakau Deli, Jalan Putri Hijau Medan. Kami pun pindah dari Sampali, tadi dari saintis, ke Jalan Sutomo. Perkebunan juga. Rumahnya ya rumah kebun juga, komplek perkebunan. Di tengah kota. Di tengah kota mungkin sudah cantik rumahnya. Kalau orang-orang kan sekitarnya cantik-cantik bangunannya. Kalau kami enggak, bangunannya papan, atapnya rumbia, tapi komplek Pertamina, PTP itu semua. Itu. Kalau mau ke rumah itu masuknya turun dulu. Kalau udah banjir, hujan deras, banjir. Banjir biasa. Tapi kebanjiran itu udah sering lah. Kalau namanya hujan, kami tetap banjir. Dan kami terus ada mesin untuk mengisapnya atau kami... Kuras. Kuras. Itu terus setiap hari hujan, ya pasti itu yang kami nantikan udah biasa. Gitu. Jadi hal gitu. Di Kota Medan malah tinggalnya Jalan Sutomo. Tapi karena itu tadi saya tetap... Nah, sudah saya dari sana, SMP saya di Sampali, PAB juga. Nah, mau kemana lagi nih, saya pikirkan udah kerja seperti itu. Nah, orang tambahan-tambahan itu tadilah saya kan. Orang tua saya, yang perempuan pun usaha-usaha, jualan-jualan pakaian untuk menambah uang sekolah tadi kan. Nah, baru saya sekolah ke Medan Putri, SMA-nya. Nah, tapi terus, saya sekalian sekolah pindah ke Medan. Saya pramuka pindah ke pramuka Pertamina. Itu yang bingung lagi saya. Karena di situ kan anak-anak pegawai Pertamina, saya anak kebon. Pasti jauh dong. Beda levelnya. Jauh ininya kan, tapi saya coba aja masuk. Ternyata di Pertamina itu pramukanya semua dibiayai sama perusahaan. Ya enaklah saya masuk kan. Baju dikasih, perlengkapan pramukanya, makin semangat saya belajar. Nah, dengan pramuka itulah saya masih kelas 3 poli, kelas 3 SMA, ada penerimaan polisi, saya masuk. Oh, oke, sebelum sampai ke sana, Pak. Mohon maafnya kan dulu kakak-kakak Bapak itu kan cuma tamat SMP. Iya, kakak saya cuma tamat SMP. Dan ada Bapak ya? Bisa melanjutkan ke SMA itu apakah motivasi dari orang tua atau ini tadi kakak-kakak saya, orang tua saya dia semangat saya tadi, kamu harus sekolah. Makanya saya sekolah udah di Medan kan? Masuklah saya ke SMA Medan Putri itu milik perkebunan juga. Tadi ya. Iya, karena kan biayanya kalau kita apa karyawan perkebunan ada berkurang lah daripada yang lain. Oh, ada perbedaan sedikit. Iya, perbedaannya. Nah, waktu dari SMP saya gitu kan, kalau kita ranking itu nggak bayar uang sekolah. Nah, dikasih beasiswa istilahnya alasannya, tapi harus ranking, ranking 1, 2, 3 itu nggak bayar uang sekolah. Dan itu Bapak pertahankan. Itu yang selalu saya perankan sehingga mengurangi biaya sekolah sama orang tua. Di situ saya selalu ini. Nah, dan selalu saya, karena saya pramuka, selalu saya jadikan pimpinan regu, komandan upacara, pimpinan upacara, itu terus dari SD, SMP, sampai saya SMA. Oh, berarti memang jiwa saya, kepemimpinan itu memang sudah dibentuk dari situ? Masya Allah. Itu ininya. Tapi dengan keras, bagaimana saya di Medan tadi, terus nanti orang tua saya ngajarkan saya jualan. Saya pernah kalau seperti ini kan nanti ikut saya di konveksi malam atau hari libur saya diikutkan kerja di konveksi diam-diam saya, tapi nggak tahu orang tua, cari tambahan jajan ini tadi, gunting baju, jahit baju, jahit baju konveksi itu ya, saya bisa jahit, belajar ke situ. Punya keahlian khusus jadi otodidak lah masuk itu, berani-beranikan diri. Pokoknya setiap ada kegiatan libur atau dulu kan libur puasa gini. Iya. Nah, itu saya enggak di rumah itu. Di konveksi itu satu-satu harian. Menjahit, motong baju apa, terus nanti masang kancing gitu. Oke, pertanyaannya nih Pak, setelah tamat SMA, kita kan tahu bahwasanya ceritanya orang tua Bapak adalah seorang militeran. Iya. TNI lah kalau bahasa sekarangnya. Kenapa Bapak kok bisa lari ke polisi, bukan melanjutkan lagi ke TNI? Tapi tahan dulu, insya Allah nanti akan kita jawab setelah jeda nih Pak. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini, kita akan lanjutkan kembali cerita bareng Pak Zainal Abidin. Ya, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Bapak Zainal Abidin, ya, SHMH. Masya Allah. Oke, Pak, hari ini tadi kita masih ngobrol bagaimana masa kecil Bapak, pendidikan Bapak, ya, luar biasa. Dan sampai nanti di tamat SMA,
akhirnya Bapak memutuskan untuk masuk ke kepolisian. Nah, sedangkan tadi background Bapak adalah orang tua Bapak adalah mantan, kalau bahasa sekarang adalah TNI-nya. Kok bisa, Pak? Kenapa nggak melanjutkan ke TNI? Ah, itu gini awalnya. Saya kan mau masuk dulu kan Akabri. Ya. Begitu kelas 3 SMA, itu pengumuman anak-anak yang kelas 3 SMA boleh masuk Akabri, secaba polisi, berbarengan itu semua. Jadi, saya udah ambil SKCK, ambil pengurusan semuanya, ke masuk ke Akabri. Akabri kan cuma sedikit yang diterima. Jadi kebetulan bersamaan itu ada juga sekolah calon bintara Polri. Oh. Ada kenalan orang tua saya, ternyata itu satu kampung dia di apa? Di Banten dulu, karena saya suku Banten. Jadi kebetulan dia tugasnya di Polda Sumut. Mantan Kapolres Tapanuli Selatan, Pak Letkol Polisi Soekardi dulu, seringnya di situ. Ngapain kamu masuk Akabri dulu? Sepantasnya aja kamu masuk secaba dulu. Nanti kalau udah lulus, baru masuk Akabri. Saya rubahlah pendaftaran itu jadi secaba Polri. Secaba Polri. Saya pun bingung ini, macam mana masuk polisi tes itu kan? Ikut tes, saya ikuti aja sendiri. Orang tua saya cuma nyarankan gitu aja. Ya, daftar apa, ngelengkapi surat-suratnya. Kebetulan teman-teman kan rame-rame. Bareng-bareng nanti kalau mau pergi ngurus surat yang ini, bareng-bareng boncengan sama teman. Nah, kita sekolah pun jalan kaki kan. Dulu naik bemo paling, kalau dulu dari Tomo ke jalan sekolah gitu kan. Ya. Jadi ada mau daftar-daftar gitu, ngurus-ngurus surat-surat, bareng-bareng dengan teman-teman. Itu kawan-kawan masuk Akabri semua. Saya roba jadi secaba Polri. Tes dari mulai tahapan-tahapan, setiap tahapan sampai begitu saya tahu lulus, saya bingung. Lulus polisi, kok lulus saya gitu kan? Gimana ini gitu. Tanya sama orang tua, "Pak, saya lulus, Pak." Bingung orang tua pun, "Macam mana nih biaya sekolahmu?" "Sekolah enggak baik, enggak pakai biaya kok, Pak, di polisi. Cuman peganganmu ada itu. Tadi saya udah ketemu sama kawan pramuka. Orang tuanya begitu saya lulus, saya dikasih pinjaman. Tapi saya bilang saya pinjam nggak dikasih sama dia, dikasihnya aja." Pas lah. Syukurlah. Kalau boleh tahu berapa nominalnya, Pak? 50.000. 50.000 zaman dulu ya? Iya, dikasih saya gitu kan sama teman saya tadi. Wah, senang kali saya ini. Saya bawa lah untuk ke sekolah, secaba ini, di Sampali. Sama teman-teman, masuklah saya sekolah itu. Ternyata di sekolah, polisi itu nggak perlu bayar biaya. Dari mulai sepatu, kos kaki, sempak, baju, semua tuh dikasih. Wah, enak. Wah, seneng lah masuk polisi gitu kan. Masuk polisi, lulus. Saya jadi bisa lulus. Ya, karena bersyukur lah. Karena saya tadi-tadi SMP saya selalu sekolah terus kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan saya sore, gak bisa sore, malam saya kursus bahasa Inggris. Oh, belajar bahasa Inggris juga dulu, Pak ya? Bahasa Inggris saya, kalau enggak mungkin lah bisa kita. Karena tes bahasa Inggrisnya itu, kalau hanya dari sekolah aja kita enggak ini. Ikut saya. Kalau hari Minggu, pramuka. Jadi kalau baris berbaris, satu lah itu. Ya, sejalan lah. Kawan-kawan gitu kan. Sudah gampang lah itu, saya pikir kan. Ya, di samping saya sekolah pun saya tetap. Ada mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, PMR, apa di sekolah itu. Guru olahraga saya senang. Itu yang mendorong saya dan orang tua saya untuk ikut bisa. Kalau enggak ABRI, ya Polri tadi yang salah satunya. Apakah itu memang cita-cita dari kecil, Pak? Ya, enggak ada saya punya cita-cita. Yang penting saya ikutin aja gitu. Ikuti alurnya mana aja. Mana yang ada di sini, diorongkan ke situ. Karena saya dengan semangat orang tua saya tadi, dorong kamu harus jadi ini. Gitu. Ya udah jadi. Saya sebelumnya sama-sama saya ada melamar dua pekerjaan. Tadinya saya dilamarkan ke orang tua saya dari rumah sakit untuk di pegawai perkebunan. Dari sekolahnya juga dulu. Seperti untuk di S1-nya lah perkebunan gitu kan. Di Jogja. Udah daftar juga. Tapi yang lulus polisi. Saya tinggal lah ini. Ini pun belum tentu lulus. Gak tahu saya kan. Yang ini lulus. Ya udah. Saya ikuti polisi. Gitu. Tugas polisi begitu tamat. Saya pikir tugas di Sumatera Utara. Ternyata. Tugasnya ke Aceh. Masya. Tahun berapa itu Bapak ingat gak? 84 lah. 84 ya. 83-84. Ikut sejabat polisi. Berarti belum pecah dulu. Belum, kan? masih tenang lah Aceh. Masih tenang, bagus di sana. Masih tenang. Jadi, nah, mulailah ada gejolak-gejolak di sana gitu. Itu mulai tahun 89, 90. Udah 5 tahun saya di sana. Kan 84 saya masuk. 85, 86, 87, 88, 89.
6 tahun kemudian. Aceh di mana dulu, Pak? Di Aceh Timur. Aceh Timur. Itu tempat pecah pertama ya di sana, di Aceh Timur gitu. Iya. Tapi ya kita karena situasi polisi tadi kompak menghadapi situasi seperti itu, ya kita mudah-mudahan lah terjaga. Berarti sempat ada konflik ikut di sana juga nih, Bro? Ikutlah kita pengamanan-pengamanan kan. Saya ikut juga pengamanan namanya kita di penjagaan polisi, di Polsek Perlak saya di sana tugaskan. Ya mau nggak mau kita mengamankan lah, membantu masyarakat-masyarakat itu tadi. Oh. Emang lu jabatannya apa, Pak, di sana? Dulu sempat saya jadi Kapospol, sehingga di sana jadi Polsek. Itu saya apakan. Tapi di situ pengamanan ada pengamanan Pertamina, ada pengamanan perkebunan, perusahaan-perusahaan di situ, perusahaan-perusahaan asing tadi, Pertamina tadi kan. Nah itulah bersama-sama dengan BRIMOB, TNI, karena kita sudah bergaul di situ, insya Allah selamatlah saya di situ. Sekolah perwira, luluslah saya. Oh, sekolah lagi sekolah di sana. Perwira lagi, kan dia kalau mau jadi perwira sekolah lagi. Secapa namanya itu. Tahun 96 itu setelah komplit saya, 95 saya tes, lulus saya sekolah di Sukabumi. Itu sekolah perwira. Tapi selama itu saya, dulu kan polisi harus kuliah. Bersamaan itu saya masuk kuliah juga dulu. Itulah mengambil sarjana hukum cek di Universitas Samudra Langsa. Tapi gak selesai. Keburu saya perwira lulus, ya tinggal lah itu. Nah, rupanya setelah saya lulus perwira, ditugaskan di Sumatera Utara. Balik kampung. Balik ke kampung. Alasannya itulah. Orang tua kan di Medan. Disitulah saya balik tugas. Saya pikir tugasnya di Medan. Rupanya tugasnya ditugaskan ke daerah lagi. Ke Tanah Karo. Agak dalam. Tapi polisi memang harus siap seperti itu kan. Dimananya ditugaskan. Berarti ada berapa daerah yang seingat Bapak dulu Bapak ditugaskan? Aceh, Tanah Aceh, Karo. Di Sumatera Utara, tapi Tanah Karo. Dipindahkan saya ke Tapanuli Selatan. Balik lagi ke Polda. Pindahkan lagi ke Tapanuli Tengah. Pokoknya di Sumatera muter-muter lah udah. Kalau polisi itu ya seperti itu. Tapi di antara tempat yang Bapak ditugaskan tadi, mana yang paling berkesan bagi Bapak? Ya kalau kesan sih masing-masing ya, tiap di mana-mana kita tugas, waktu kita melayani masyarakat, waktu masih bintara di Aceh, situasi konflik bagaimana kita mendekatkan diri kepada masyarakat, kemudian di Tanah Karo, kita nggak pandai bahasa Karo, tapi ternyata masyarakat di sana semangat, membantu kita. Di situ saya belajar bagaimana nanam tomat, bagaimana, iya di sana itu, nanam jagung, diajari kita sama masyarakat di sana. Di sana kalau kita dekat sama masyarakat Karo itu, orang itu senang. Nggak pandang dia di sana, itu kan nggak ada mau agama, mau suku, nggak asal mau dekat ramah sama masyarakat, disambut mereka. Diajari. Bahkan saya diajari, ini direct ini Bapak nanam, hasilnya untuk Bapak. Gitu dia. Nanti diajari sama dia, padahal di ladang dia, tapi kita yang nanam. Itulah cara belajar, nanam kacang hijau. Pintar saya. Disitulah saya apa, di Karo tadi, 3 tahun setengah saya di situ. Dipindahkan ke Tapanuli Selatan, lain lagi yang ditanam. Di Tapsel, salah mungkin? Di sana. Kalau di Sidimpuannya, saya kenaknya kan di Sidimpua, di Dolok Sipiongot namanya itu. Kapolsek saya di sana. Wah itu daerahnya kalau orang dibilang Sipiongot, terus takut orang. Karena di tengah hutan di atas gunung. Daerahnya perkampungannya itu. Iya. Kita naik sepeda motor itu bisa berjam-jam nyampe nya. Karena bisa nabrak batu, bisa kena lubang. Daerahnya bukit-bukit lah. Bisa terjatuh lagi kita dari bukit itu kalau kita gak hati-hati. Nah begitulah situasinya. Tapi kalau sekarang udah maju, udah bagus. Karena tembus dia ke Labuan Batu. Masya Allah. Itu Sipiongot itu dulu. Ya perjuangan saya di situ semangat tinggi lah. Nah, itu saya kesan-kesan itu seperti itu, dekat ke masyarakat. Saya senangnya di situ. Tapi setiap masyarakat pasti punya karakter masing-masing. Ya, itu pula itu bedanya. Kalau di Tanah Karo kan dia ke adatnya lebih tinggi. Kalau kita bersahabat dengan mereka, mereka senang. Kalau agama silakan aja. Enggak ada di beda itu. Nanti satu keluarga bisa ada agama Kristen, ada Islam. Jadi makanya kalau di Sumatera Utara ini orang mau mengadu domba antar agama nggak bisa karena Islam Kristen ada yang masih agama orang-orang tua dulu di satu rumah itu biasa aja. Yang penting adatnya berlaku di situ, kita nggak bisa main-main. Kalau di Tapsel kan umumnya Islam,
Tapi adat-adat di Tapsel kan terus kita jaga juga. Oh. Nah, seperti Dalihan Natolu katanya kalau itu. Itu saya pelajari. Itu sampai saya buat gitu. Sampai saya bertugas pun di lalu lintas dulu, itu yang saya konsep untuk bisa ke masyarakat Dalihan Natolu itu diterapkan, bukan dibalikkan. Pokoknya gini. Kan ada Mora, ada anak boru, gitu kan. Kalau Mora kan kita nggak boleh, harus dihargai. Ya. Nah, kalau anak boru, ya kita sebagai pekerjanya gitu. Nah, ini tadi itu harus dibalik. Kok sama saya selama ini kan gitu. Nah, itu Mora saya, tolonglah. Nah, saya pakai helm, saya ditangkap sama ini. Nanti minta tolong sama Moranya supaya dilepas. Nah, itu saya buat. Jadi dibaliknya gini, oh di situ polisi Mora saya, kalau saya nggak pakai helm kan malu. Gitu. Jadi saya arah adat tadi diarahkan ke yang baiknya gitu. Oh itu anak buru saya. Nanti kalau dia kerja di situ, kita lewat dia nangkap orang, kita nggak ditangkap karena kita Moranya, kan malu dia sama orang lain nanti diejek gitu. Nah, jadi saya ajak gitu. Jadi keluarga kita yang jadi polisi itu, kita ajak mereka, kita ikuti mereka mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, peraturan-peraturan negara. Itu yang saya balik cara kerjanya gitu. Jadi kan kebangga, dengan bangganya ada keluarga kita polisi, dia bisa bikin salah-salah. Ya, suka-suka. Biasanya kan gitu, oh orang tua saya polisi, oh bang saya polisi. Nah itu enggak, saya balik. Oh malulah kalau keluarga saya polisi, saya melakukan kesalahan, pelanggaran hukum gitu salah satunya. Itu kesan-kesan saya tugas-tugas di polisi itu seperti itu. Masya Allah. Dan sekarang sudah pensiun Pak ya? Saya sudah pensiun. Terakhir pangkat saya Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau disingkatnya AKBP. Yang tepatnya 1 Desember 2022 saya selesai tugas. Terakhir saya tugas di Kepala Sekretaris Umum Polda Sumatera Utara. Masya Allah. Ya, bersyukurlah. Bisa saya dari Bintara, bisa saya pangkat seperti ini. Ya, merupakan suatu kebanggaan juga bagi keluarga, teman-teman, kita bisa. Nah, pensiun di sini, saya tinggal di Deli Serdang. Ini kami kumpul-kumpul dengan rekan-rekan semua yang pensiunan. Kan di polisi-polisi yang pensiun itu kan ada persatuannya lagi. Oh. Persatuan Purnawirawan Polri. Nah, kawan-kawan kemarin ngajak kumpul dengan saya. Udahlah, Bapak kan bisa pernah ikut jadi pimpinan di Polri, setidaknya bisa mimpin kami dibuat organisasi ini. Mereka menginginkan saya jadi ketuanya. Ketua Persatuan Purnawirawan Polri. Oke, sebelum kita ngobrol kegiatan Bapak ya setelah pensiun ini, saya mau kembali ke ketika Bapak bertugas sebagai polisi. Mohon maaf nih Pak, sebagian masyarakat memandang citra polisi ini kan sudah ada yang cacat lah, mohon maafnya. Apalagi kasus-kasus belakangan ini, ya bagaimana kasus Bapak yang di sana, Sambo, yang gitu ya, Sambo. Ya, biasa. Nah, ini menurut Bapak bagaimana? Apakah itu hanya sekedar, sebenarnya banyak loh polisi yang bagus, yang sesuai dengan aturan, tapi ada juga yang buruk, oknum, atau bagaimana, dan bagaimana nasihat Bapak? Ya sebenarnya yang namanya tugas Polri itu kan pengabdian. Ya. Lebih berat lagi, kalau umpamanya gini ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan. Ya pertama, kalau kamu menghadapi kejahatan dengan tanganmu. Pertama dengan lisanmu. Kedua dengan tanganmu. Kan gitu. Ketiga udah gak mampu lagi dengan doa. Kan gitu. Tapi mungkin dengan lisan ustadz. Kalau polisi kan bisa dengan tangannya. Dengan kekuasaannya. Berarti kan tugas polisi itu gak ada istilah yang jelek. Semua aturan yang melaksanakan tugas polisi, TNI. Itu sudah digariskan untuk berbuat baik, mengamankan negara, menyelamatkan masyarakat, bangsa, mengamankan ini, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau di kepolisian tadi nggak ada alasan sebenarnya untuk berbuat jahat, cuma tadi oknum ya, yang namanya kita memegang kekuasaan, gangguan itu kan pasti ada, baik eksternal baik internal. Lihat ada orang senang, orang kaya, kita pun bisa mencari kekayaan dengan cara kita punya kekuasaan. Nah, kalau kita mengikuti yang seperti itu, ya itulah tadi, jalur kiri. Kalau kita mau jalur yang sebaiknya, udah ikuti aja aturan polisi. Kita sudah dapat gaji,
tunjangan, tunjangan jabatan, remunerasi, insya Allah cukup. Insya Allah. Masyarakat nanti kalau kita lihat baik di masyarakat, masyarakat itu dengan dukungan mau membantu kita dia, mereka di situ kerja sama dengan mereka itu senang. Itu yang selalu saya terapkan pada teman-teman dan rekan-rekan saya, anggota-anggota saya kerja. Insya Allah di mana saya tugas, anggota-anggota saya tadi itu, sampai sekarang itu walaupun saya sudah pensiun, mereka tetap mau komunikasi. Masya Allah, artinya masih komunikasi itu yang baik. Nah, inilah buktinya saya sudah pensiun. Kawan-kawan yang lain, ayo Pak, bimbing kami lagi untuk kita buat organisasi Polri ini lebih baik lagi. Yeah. Kami sambil memantau tugas-tugas polisi walaupun kita sudah pensiun, kita tetap setia sama Polri. Masya Allah. Kita harus mengajak masyarakat lagi, jangan melanggar hukum. Supaya negara kita ini makmur, gak bisa. Karena aman itu gak bisa kalau bukan dari diri kita sendiri dulu. Artinya walaupun kita sudah pensiun, bukan berarti kita sudah pensiun mengabdi pada negara. Gak bisa begitu. Oke, tapi kita tahan dulu Pak, kita harus rehat kembali nih Pak. Baik, nah pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah nanti setelah ini kita akan kembali ngobrol lagi bareng Pak Zainal. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspirasi. Nah, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Bapak Zainal Abidin SHMH. Baik. Oke, Pak, tadi udah ngobrol kita cerita bagaimana pengalaman Bapak di kepolisian dan alhamdulillah sekarang sudah pensiun. Dan setelah pensiun ini, apa kegiatan Bapak sekarang nih? Ya, alhamdulillah saya sejak di polisi pun saya begitu saya dapat S2 saya, walaupun S2-nya sampai 4 tahun. Apa kendala tuh Pak? Ya, keuangan juga, tugas pindah-pindah, jadi kita nggak bisa fokus belajar di situ, wajar S2-nya saya di situ. Saya di S2-nya di Pancabudi, jadi udah 4 tahun baru saya selesaikan, bisa baru saya ikut di wisuda gitu kan. Nah, dikasih kesempatan ngajar menjadi dosen. Oh, dosen. Di tempat saya kuliah S1 di Cut Nyakdin. Kemudian saya dengan rekan-rekan, ada teman-teman juga di situ dari dosen-dosen LP3I. Nah, diajak saya ngajar di sana, di jadi dosen di LP3I. Nah, kemudian karena saya dilihatnya ikut jadi dosen, gak mau ketinggalan PAB. Persatuan Amal Bakti tadi tempat saya dulu SD, SMP, sekolah. Kan yang pengurus-pengurus di PAB itu kan teman-teman saya dulu juga, kawan-kawan saya sekolah yang sudah jadi guru di situ, jadi pengurus di PAB, ngajak saya untuk ikut bergabung. Masya Allah. Jadi dosen juga lagi saya di situ. Mereka baru mendirikan sudah jalan 3 tahun lah. 3 tahun ini membuat sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan, STKIP, Perkumpulan Amal Bakti. Nah, disitulah saya jadi dosen. Ikut dosennya ngajar pramuka, ngajar Pancasila, ya ngajar tentang semua yang ada kira-kira yang ada hubungannya dengan linear kesarjanaan saya. Ya Bapak, sarjana hukum Pak ya? Sarjana hukum. Nah, jadi kan disitu dia, Pak Pancasila. Kan saya juga pramuka. Di pramuka kan kegiatan saya, kebetulan saya pramuka sekarang diangkat oleh periode 2019-2024 menjadi Waka Binawasa, yaitu Wakil Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, membidangi pembinaan orang dewasa. Nah itu pembina-pembina itu ya kitalah yang mewadahi itu, mengajak, merangsang, memotivasi, membuat kreativitas para pembina yang belum ada kursusnya, kita buat kursus. Nah, ini bentar lagi kami mungkin akan mengadakan perkemahan pembina, namanya Karang Pamitran. Nah, itu nanti pembina-pembina di Sumatera Utara ini kita ajak mereka berkemah. Karena biasanya yang namanya pramuka itu kan siaga, penggalang, penegak, pandega. Kalau pembinanya kan ikut-ikut kemah anak-anaknya aja, ngajari, mendidik. Nah sekarang yang saya bikin perkemahan sesuai dengan apa, karena bulan 7 nanti ada perkemahan pembina tingkat nasional, namanya Karang Pamitran Nasional. Nah sebelum itu kami adakan dulu di tingkat daerah Sumatera Utara, Karang Pamitran, pembina-pembina tadi kita lakukan perkemahan. Jadi mengkaji ulang pelajaran-pelajaran nanti yang mau diterapkan kepada anak-anak didiknya tadi,
disitulah mereka belajar seperti anak-anak lagi, nyanyi lagi, mengulang-ulang pelajaran-pelajaran tentang menjadi pembina, menjadi pelatih itu bagaimana. Jadi Pak, asik setelah itu. Pensiun ini, mohon maafnya bukan makin Bapak santai-santai, iya. Kayaknya jatuh makin padat tuh Pak. Makin padat jadinya, ah ini keluarga malah ribut jadinya. Oh, iya pasti. Ini makin pensiun sepikir di rumahnya, malah pergi-pergi. Nah ini kemarin kami kan, barusan 3 hari yang lalu saya ke Nias dengan Kak Warda, dengan rekan-rekan lainnya. Ada pelantikan Kak Warda Mabicap, Majelis Pembimbing Cabang di Nias Selatan dan Gunung Sitoli. Kami ke Nias ke sana, kami melantik mereka di sana. Jadi Mabicap itu langsung bupati. Nah, gitu juga Mabicap di Gunung Sitoli, wali kota. Nah itu kita lantik, nanti mereka melantik pengurusnya untuk mengurus pembina-pembina tadi, untuk mengajar adik-adik didik tadi, namanya kuartir cabang. Nah, di daerah, di kabupaten kota itu kuartir cabang namanya. Itulah yang kami lantik, bupatinya, otomatis dia. Karena pramuka ini kan dia sistematis, udah ex officio. Kalau Mabinas itu presiden, Mabida itu gubernur. Gitu dia, Mabicap itu bupati atau wali kota. Majelis pembimbing ranting itu camat. Gugur depan, kepala desa. Jadi struktur kepemerintahan itu semuanya mau tidak mau udah wajib pramuka. Mendidik anak-anak tadi itu. Anak-anak pramuka yang menjadi karakter, dia berkarakter, pramuka itu kan gitu. Dia kalau di sekolah-sekolah namanya dia ekstrakurikuler, wajib itu. Kalau dia itu supaya ini adalah salah satunya cadangan keamanan negara. Pramuka tadi. Karena generasi-generasi itu belum pernah ada berkumpul pramuka, walaupun ribuan, ada tawuran. Iya. Nggak pernah ada. Itu kelebihannya pramuka tadi. Makanya saya seneng. Dan saya masuk jadi dari keluarga itu waktu saya masih dinas. Dan itu dapat rekomendasi dari Kapolda, nggak bisa sembarangan ditunjuk gitu aja. Oh gitu deh Pak ya? Iya, karena saya diminta dari kuartir daerah, ikut dalam musyawarah daerah, saya dihadirkan, diikutkan, minta rekomendasi sama Kapolda, dikasih rekomendasi, baru saya bisa ikut mengurus kuartir daerah Sumatera Utara. Oh, berarti nggak bisa sembarangan? Nggak bisa, orang yang nggak ngerti. Kalau yang nggak ikut ditunjuk sama, kan ada formatur itu, dari musyawarah daerah, diajaklah salah satunya saya. Mau ikhlas, nah, itu disumpah dulu, bersedia dan ikhlas untuk menyisihkan waktunya untuk pramuka mendidik anak-anak kita. Ya. Oke Pak, setelah perjuangan Bapak sampai sekarang ini, masih ada nggak sih Pak keinginan Bapak itu yang mungkin belum tercapai? Saya rasa kalau keinginan kita tetap ada ya, namanya manusia ya. Ya. Tapi kan saya sekarang berharap saya masih bisa mengabdikan diri saya kepada negara, baik di bidang mana aja, karena teman-teman kan banyak yang ngajak untuk jadi ini jadi itu, tapi saya yang penting fokus melayani masyarakat tadi. Ya samping kita yang namanya sudah mencapai umur pensiun ini, kita harus mendekatkan diri lagi kepada Allah. Yang selama ini kita lakuin mungkin belum fokus, kita harus tambah lagi kekuatan-kekuatan itu supaya kita lebih fokus. Tapi ternyata lebih fokus kepada agama ini makin berkembang, dia makin mudah rasanya. Gitu ya? Karena buktinya diajak lagi bermasyarakat dengan pramuka, dengan jadi dosen, hilang tadi. Jadi ilmu-ilmu polisi itu bisa kita jabarkan, aplikasikan malah setelah pensiun gitu. Masuk. Apalagi di pramuka, walaupun sudah tua tetap dipanggil kakak. Kakak. Awet muda dia. Terus muda terus dia. Iya. Dan yang kecil pun dia, anak-anak kita pun manggil kita kakak. Pada saat pakaian pramuka tadi, anak-anak itu jelas itu. Karena itu anak didik kita. Dan itu terus dijaga itu sampai mereka dewasa. Seperti itu. Sampai kemarin Pangdam itu yang mau masuk TNI harus diutamakan yang dari pramuka. Jadi ada rekomendasi Kapolda juga gitu. Jadi harus yang dari pramuka diutamakan. Nah, karena jadi, mereka sudah punya pendidikan, pendidikan karakter, sedikit. Gitu. Karakter. Jadi sudah bisa dia menjaga dirinya sendiri, disiplinnya, semua. Kegiatan untuk survive, dia hidup di tengah hutan macam mana. Kalau menolong orang dengan P3K-nya itu dari mulai kalau orang patah, itu dilombakan. Baru-baru ini kan ada lomba tingkat itu. Kalau yang namanya penggalang, itu ada lomba tingkatnya dia. Kalau di dari mulai kelas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 itu di
cabang-cabang di kabupaten kota. Hmm. Kemarin di sini tingkat daerah lomba tingkat 4. Hmm. Anak penggalangnya. Nah, ini yang menang nanti di sini kita kirim ke tingkat nasional. Gitu terus dia. Oke, okay. Sebenarnya apa sih motivasi Bapak kok kayaknya mengabdi kepada negara itu walaupun sudah pensiun harus tetap? Ya, ini tadi karena kan istilahnya orang tua saya juga ikut memperjuangkan negara ini gitu. Mm-hmm. Saya diajari, dibimbing, ditekankan untuk mengisi kemerdekaan. Mm-hmm. Nah, saya juga kepada anak-anak dan kepada ya teman-teman seluruh ya warga negara Indonesia ini, mari kita isi kemerdekaan ini gitu. Mm-hmm. Jadi motivasi itu saya, ayo semangat tinggi. Nah, apalagi di polisi itu kan disiplin, di pramuka. Jadi kehidupan saya itu yang selalu tetap harus tertata. Nah, apalagi kita di Islam nih kan. Ya. Dari mulai bangun pagi sampai pagi lagi, semua udah ada aturan-aturannya. Apa yang harus kita lakukan? Hmm. Pagi itu apa namanya? Siang itu apa namanya? Menghadap kepada Allah itu bagaimana? Dari itu diajari di pramuka, diajari juga di agama. Dari mulai menghadapi makanan sampai selesai makan, sampai mau masuk ke tempat apa istilahnya WC, keluar, ya, semua ada doanya. Masuk masjid, mau tidur di pramuka itu wajib ada pelajaran itu. Apalagi di polisi. Udah itu dia, di polisi mau makan aja duduk harus siapkan doa dulu, diajukan doa mulai. Jadi hal yang seperti itu kalau kita di masyarakat ini itu hilang, bingung lah, nggak bisa juga. Okay. Tapi cara penerapannya, mengaplikasikannya, menjabarkannya dengan masyarakat, nggak kita seperti itu lagi. Kita dengan mengajak sebagai, karena kan ada tugas polisi itu kan pelindung. Nah, dia sebagai pelindung itu bagaimana melindungi masyarakat, itu gampang mungkin menjaga gitu. Tapi kalau sebagai pengayom, inilah kesempatan kita, polisi dulu kita mengayom. Kita harus lebih arif mengayomi. Gak bisa dengan cara memukul, ada orang nakal juga kita dengan pukul. Dulu di polisi aja udah diajarkan mengayomi. Yang paling berat itu tugas mengayomi sebenarnya. Itu dia. Iya, kalau melindungi mungkin dengan cara bersenjata, dengan tongkat, dengan kekuatan. Kalau mengayomi kan dengan ilmu, ya, dengan pengetahuan. Itulah yang harus kita terapkan terus sampai kita mati. Masa. Mengayomi masyarakat, mengayomi keluarga, mengayomi teman, sehingga kita bisa berkolaborasi, bergotong royong, membangun bangsa ini dengan ketenangan, dengan kearifan, dengan kebaikan. Itu yang kita harapkan. Oke, mungkin terakhir Pak ya, mungkin motivasi dari Bapak untuk seluruh pemirsa, apalagi anak-anak yang sekarang ini lagi ingin meraih cita-citanya, entah itu cita-cita ingin jadi polisi ataupun jadi TNI dan lain sebagainya, mungkin motivasi dari Bapak silakan. Ya, oke, okay. Anak-anak saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang tua saya dan rekan-rekan saya sekalian, mari kita belajar dan terus belajar, karena untuk menjalani kehidupan ini belajarlah dari mulai di ayunan sampai ke liang lahat. Karena itu lubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar kita terus dan hadapi dengan cara disiplin, dengan sabar, apalagi dengan sabar dan sholat, itu yang harus diutamakan. Kemudian kalau udah kita sabar, sholat, disiplin, pasti kita jujur, kita harus setia kepada negara. Nah, ini yang terus dilanjutkan. Kalau kita bisa seperti itu, kita bisa bersahabat dengan semua rekan, dengan teman-teman, niscaya kita bisa diterima sampai akhir hayat, baik di pandang habluminanasnya maupun habluminallah. Kita bersama masyarakat, kita diterima sama Allah, udah pasti kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Karena kan Allah tetap menghitung kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan diberi pahala yang berlipat ganda. Tapi barang siapa melakukan kejahatan, kembali kepada dirinya sendiri. Nah, itu dah saya, itu yang saya selalu ingat. Dari orang tua itu ada ayatnya, tapi saya lupa. Ya. Orang tua dari kecil tuh dibilang gini, kalau kamu melakukan kejahatan, kau yang merasakan sendiri nanti. Nah, jadi saya rasanya ingat itulah dari orang tua, saya takut. Itulah motivasi. Motivasi saya itu. Jangan melakukan kejahatan, nanti kembali kepada dirimu sendiri. Nah,
lakukan kebaikan. Karena lakukan kebaikan mendapat ganjarannya bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Allah memberikan itu. Nah, itu jelas dalam Al-Qur'an. Hmm. Kenapa enggak itu kita lakoni? Makin banyak kita makin mewah, makin hebat kita. Hmm. Oke, terima kasih itu Pak. Yang saya inginkan. Atas kisah yang telah Bapak sampaikan. Semoga para pemirsa kita yang menyaksikan kita di kesempatan kali ini yang mendapatkan motivasi ya, bagaimana kisah mungkin seorang anak tukang apa ya? Perkebunan. Perkebunan. Ya. Yang mungkin ya, karyawan perkebun ya. Karyawan perkebunan yang mungkin ya bisa dikatakan perekonomiannya hanya menengah ke bawah, tapi semangat belajar, semangat dalam meraih cita-cita, insya Allah akan merubah segalanya, insya Allah. Amin. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda semuanya terinspirasi dari kisah Bapak Zainal Abidin SHMH. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak.